Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama gue ya di sini Jokes Kripto dan Saham. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ya memenuhi beberapa permintaan teman-teman yang lain tentang pembuatan video ya satu koin ya. Nah, tapi yang belum subscribe bolehlah subscribe dulu dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan juga kalian yang mau bergabung ke grup Telegram silahkan bergabung. Linknya sudah ada di deskripsi. Ataupun juga nanti kalian bisa klik saja pada bagian tab komunitas channel ini lalu kalian bisa bergabung. Nah, jadi lanjut aja guys ya. Di sini kalian bisa nanti cek untuk ke bagian ini teman-teman. Ke bagian grup VIP gratisnya kita bakal ngeser-ngeser. Dan udah langsung aja ya to the point. Sini kita bakalan bahas coin sale. Nah, itu Celsius. Di sini banyak banget yang minta. Ya, nggak banyak lah, tapi ada yang minta untuk bahas sale karena mungkin dia beli dan nyangkut ataupun apa ya. Karena lebih tepatnya sale ini hanya ada di Indodax yang terkenalnya di Indonesia. Kalau aku cari tadi di TradingView itu keluarnya di get.io, terus juga ada di beberapa exchange lain kayak di BingX dan ya mungkin koin-koin exchange yang tidak terkenal gitu ya. Ya sebenarnya terkenal, maksudnya yang tidak familiar. Kalau untuk pemula mungkin di Indodax atau toko kripto itu adalah dan pintu juga ya, di peluang-peluang. Nah, itu mungkin yang terkenal gitu. Oke, cek dulu deh di sini untuk Bitcoin ataupun alt. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Lumayan untuk AP coin di sini harganya 1,18. Terus di sini bakalan cari dulu ya koin yang bakal kita bahas itu. Cel. Oh, ini udah muncul nih guys di trending. Cel. Bener ya, ini Celsius nih guys. Celsius ini lagi trending ya ternyata. Ada apa nih guys? Apakah dia ada something ya? Wow, banyak ya pengikutnya guys ya. Kalian bisa lihat nih 253.000 loh pengikutnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Celsius ini sering nge-tweet ke ya komunitas mereka sih sebenarnya. Oke, dia rank 115 masih tergolong bagus. Dan untuk di sini kita cek dulu ya. Nah, sini guys. Buy dan borrow apa nih? Buy, borrow, swap, and crypto. Oh, ini Celsius ya, guys ya. Nah, ini pertama kali aku bahas koin Celsius, guys. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini. Ini website resminya, kalian bisa baca sendiri yang ada di sini. Nah, jadi karena kami itu meletakkan komunitas pertama kali. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat untuk laptop. Nah, jadi di sini ketika kamu itu hot untuk jangka panjang dan swap per hari, kalian pokoknya di sini ya kalian bisa nanti klaim 50 dolar, tapi kalian baca aja ya syarat dan ketentuannya. Nggak akan langsung semudah itu dapat 50 dolar, guys. Kalau dapat semudah itu 50 dolar ya orang-orang pada nuyul ataupun pada buat akun fake lah ya. Nah, sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini untuk ketentuan-ketentuan yang ada di Celsius. Nah, jadi di sini ini adalah promo-promo kodenya. Di sini seperti kayak kalian itu ngelok ataupun staking. Sebenarnya bukan staking ya. Di sini kalian bisa mendapatkan keuntungan dari Celsius. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih. Kalau misalnya kalian itu ingin mendapatkan sekitar 2000 dolar, kalian harus melakukan transaksi kurang lebih 250.000 dolar di sini. Nah, itu selama 90 hari. Tapi kalau kalian modalnya 100 dolar, kalian bisa mendapatkan 10 dolar doang dalam waktu 30 hari. Ini project yang bagus ya, teman-teman, menurutku. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak mau ya untuk bekerja, kalian bisa beli saja mungkin eligible coin ini. Nah, eligible coin ini kalian beli, terus kalian staking. Di sini barang staking sih. Tapi di sini malah dapatnya USDT gitu ya. Harusnya dapatnya coin sale. Tapi nggak apa-apa guys, ini adalah sebuah permulaan yang bagus untuk coin sale. Karena menurutku coin sale ini tidak terlalu sering dipandang sama beberapa trader profesional gitu ya.
Untuk time frame 1D-nya di sini kita bisa lihat ya guys ya. Time frame 1D-nya. Wow, ini lah, ini pernah di pump ya. Oh, apa kali pertama kali listing ya, teman-teman ya? Pertama kali listing mungkin dia di pump sampai harganya kurang lebih 1M ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita bakalan cek dulu berapa ribu persen kalau misalnya kalian beli itu. Sabar guys, kita bakalan cek dulu. Nah, ini kalau persenannya itu kurang lebih 99% ya guys ya. Nah, jadi 99% itu kalian bisa dapatkan. Sebenarnya ini 99%-nya itu dari harga berapa, kan beda-beda gitu ya. Nah, yang jelas di sini kalian bisa mendapatkan di sini ini 100 juta ya, 100 juta ini guys kalau nggak salah. 100 juta nolnya 6 4 4 6 6 7 8. Oh, ini 1M cok, kampret. Ini 1M guys, jadi ini pernah ngepam ya, pertama kali listing sell ini ngepam sampai 1M. Ya nggak apa-apa sih, nggak heran, ini main dodak guys. Ini main dodak bos. Nah, jadi kita bakalan cek dulu guys ya. Wow, ini ngeri sih sebenarnya. Dia sudah berani harganya itu ke bawah harga pertama kali listing gitu ya. Nah, ini untuk koin bakalan kalian cari-carinya. Sebenarnya koinnya gini-gini aja ya. Kayak chart ataupun kotaknya gini guys. Nah, ini kalau misalnya kalian mau beli ya, kalau mau beli itu nanti ketika dia sudah breakout ya di area sini, ataupun kalian nunggu dia di bawah sini kan, terus nanti dia breakout di area sini baru kalian pasang. Nanti take profitnya mungkin bisa di area sini aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nah, di area 64.000 itu udah paling tinggi sih menurutku kalau untuk market yang kayak gini. Nah, jadi jangan terlalu berharap lebih. Terus di sini itu sebenarnya kalau kalian beli ya maksa banget ya. Kalau menurutku nggak usah dulu deh. Itu tadi untuk jangka panjangnya ya. Tapi kalau misalnya untuk trading hariannya, nah ini kita lihat dulu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, di sini dia sudah yang namanya itu breakdown, dan kita tinggal tunggu saja konfirmasi. Ketika dia berhasil melewati yang saya beri kotak sini, maka dia bakalan terjun ke area kotak yang berikutnya. Nah, itu area kotak sini guys, ini adalah area kotak warna merah yang kita kasih garis warna merah. Mungkin itu di kisaran harga 0,09 ya teman-teman ya. Nah, itu untuk sell. Kalau misalnya mau beli di sini nggak apa-apa lah. Ya, hitung-hitung uang dingin lah ya. Jangan beli sekarang. Terus nanti take profitnya mungkin di area sini guys. Kalau mau take profit itu. Nah, ini guys. Oke ya, jadi gini aja teman-teman. Oke, thank you banget yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.